Iza arabta nalikane ngarepno sira. Ayub ta pengen to den buka laka kedue sira apa babu rojai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Iza arabta nalikane ngarepno sira ayub ta pengen to den buka laka kedue sira apa babu rojai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Fashhad mongko nyekseni yo sira. Fashhad mongko nyekseni yo sira ma ing perkara minggu kang saking Allah. Ilai kamaring sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara minggu kang saking Allah ilai kamaring sira. Wa idza arata lana likane ngarepno sira ayub taha ing to den buka laka kedhe sira apa babul khaufi. Apa pintu wedi pengira. Fasyat mongko nyekseni yo sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira. Maing perkara minggah kang saking Allah. Minggah kang saking Allah ilaihi ma. Minggah kang saking sira. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara minggah kang saking sira. Minggah kang saking sira ilaihi maring apa. Globale niki. Ida arta nalikane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka kedhe sira apa babu rojai apa pintu angen-angen. Pintu angen-angen ning rahmate Allah. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara minggah kang saking Allah ilaihi maring sira. Wa ida arta nalikane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka kedhe sira apa babu khofi apa pintu wedi. Fasyat mongko nyekseni yo sira maing perkara minggah kang saking sira. Buat sekseni ilaihi maring Allah. Ilaihi maring Allah. Gimana ini ngerti ini? Kue nak kepengen hubungan be Allah ngadu hubungan roja. Anane bagi mau senang pengeran. Kue ini mau rahmati pengeran ini. Nalikane kue kepengen ibadah ngadu jalur kau bagi pengeran. Ini mau kelakuan kesalahan. Tunjuk lakuan kue ini. Ini Allah rahmatan Allah. Gimana ngerti ini? Rasa no sentuh rasa no poro tiang-tiang ini. Misalnya sama saya tidak betul. Kanjeng Nabi sudah sudah tempor Nabi. Urat jadi Nabi itu tanpa ikhtiar. Ngerti-ngerti jadi Nabi. Ngerti-ngerti jadi Nabi dan pun. Jadi kita ulama wali. Yang pun kau rata ikhtiar kau cukup-cukup dia niat senang ngaji. Jadi ternyata hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang tahu berjuang mati-matian kepengen ngaji, suci kepengen ngaji. Orang kepengen sodako, suci orang larat kepengen sodako. Artinya ada reputasi Tuhan di mana kenangannya mau memberi jamu. Ketika anda tidak ingin. Kalau kita mau, kita tahu bayang sampai sodako, suci orang larat sodako. Kita mau, kita kepengen popo, suci kepengen ngelakuin keabian. Ada banyak bukti bahwa Tuhan itu memberi kita tanpa syarat, tanpa dijauhi oleh amal. Tapi wali aneh, nak kue wedi ibadah jalur hau, kue wedi gawe Allah kenyembah, ternyata kita sering ramai di bumi Allah nganggu nopo maksi. Hanya ada keburukan kita, yang kita berikan di bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah namun kali ini, ima nganggu jalur roja, wa ima nganggu jalur nopo hau. Tapi sebetulnya dua ibadah ini sama-sama resiko. Makanya kalau ingin roja, ya kalau ingin roja, ilino rahmati Allah ning kowe. Nak kepengen kau ilino kelakuan, ning kowe Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut, kowe nak kepengen roja, sekseni apa sing sangka Allah ning kowe. Ini pancen paling angel tapi dadekne para pangeran teman. Misalnya ngerti nih, misalnya waqalu alhamdulillah jadi hadana dihada wa ma'kunna linahtadiya laulah al-hadana. Medikannya ulama-ulama sing ahli tauhid. Medikannya ulama-ulama sing ahli tauhid. Ketika wong wis pengajian, misalnya kasih ngaji ini ngaji kita. Terus wong mondok, mondok dan pondok-pondok ini, itu maslahat. Terus kiai ini aku ngerasa, wong ini mondok mergulatan. Keliru. Sedurungnya kenal kiai itu, sana gejolak hidayat, sehingga jana kepengen mondok. Sebab itu berarti hidayat ini sedurungnya ketemu Pak Kiai. Ada gejolak hati, ini kepengen ngaji. Kiai ini WGR banget ngaji, nyongko hidayat itu kodek ini. Padahal aku sedurungnya kenal aku, aku kepengen. Kenapa?
Berarti Allah di reputasinya kayak hidayat manusia tanpa gantung kiai, tanpa gantung nabi. Sayyidina Umar sebelumnya ketemu kanji nabi, itu sudah kejurah gitu. Mau kerungu, mau jauhnya Quran, sangka hati. Nanti sebut hidayat itu namun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ditebak itu raih semua anaknya min Allah. Mau merasangnya Allah, buatan saya. Ya, upah merasangin Allah, buatan Allah, buatan saya. Lanak delok reputasi ini Allah nyukani hidayat, misalnya wahsi, sing bajingan ngoten mateni Said Hamzah dibaring hidayat. Sayyidina Umar sing preman ngoten dibaring hidayat. Sunan Kalijogo sing kenali Sunan Bonang mergo begal dibaring napa hidayat. Nak ngono hidayat itu tanpa syarat bener sih. Iru ngono. Hidayat itu tanpa syarat bener. Kudu ngerti-ngerti wong iku untuk napa? Meskipun resiko pemikiran ini, meskipun pemikiran ini benar, begitu juga maksiat. Maksiat itu senajan lokoi sholat, orang yang maksiat. Apa yang ngerti-ngerti dia nombor maksiat? Itu betapa itu tak aluk, namun kalian rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya di beberapa contoh ini hadis sholat. Ada seorang jania, lonte, tukang maksiat ini. Itu mulai saking aktivitasnya sebagai WDS. Rata-rata riwayat itu menyebut perempuan. Ada yang mengatakan riwayat ini lelaki, tapi sama-sama sepakat ini orang-orang Natal, orang hidup bilang orang Natal. Bareng teng dalam, dia ngelak banget. Bareng ngelak banget, dia medun teng timur, ngumpi. Ya, ini bareng teng timur tengah. Bahasa itu dia ngerti asu melet-melet, terus ini cara berpikir asu ini ngalami kayak singkat jadi ini berdiri di umur, nganggut sepatu buti ini kok luar di jubuk nabani di umpe ini dia ngatur mawon, dia gak tahu Allah itu gak tahu Allah matur nuwun perkara ini ada hamba ini rupanya asu jubuk ini ya Allah dipari ini apa sobat jadi wongso, jadi wali ini kok itu kan kita tidak pernah tahu. Nanti ketika ini ulama, Allah itu kadang dedekno hidayah itu pas wonge maksiat. Pas kue itu at kadang dedekno sesat. Iku mau pas maksiat kadang untuk hidayah. Pas to at malam wong dedekno ujuk, dedekno nopo som. Ya wes foto raro. Wonten cerita malih sing masyhur ini dunia ilmu sholawat. Ada seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah matur dong aku salamku ke Noiki di kampung ini. Ternyata yang ada di kampung itu hanya seorang majusi. Sing saking gendone iku anake kandunge dirabiti. Majusi rada juga anake ya. Wong ora pengira rasional. Jadi tak rumat bareng ayu kok dirabi wong liya kok goblok aku. Jadi dirabiti ya rasional lah dewe rane. Lah tiap HP malam pertama itu ada seorang janda sepuh. Moro rono. Betau ple. Tiap diparani tiang majus ini mulai. Engkau akan sedilok rono mana. Sehingga si majusi tadi terganggu. Malam pertama ini terganggu. Walhasil tiga kejadian ini dari sana majusi ini ngejar cawe itu. Mau sebut. Lalu dikejar di dalam. Ditakoi. Mbah kayaknya apa jenengan umur-umur tinggian kulon. Aku nak eling anak kula niku kelaparan, kula kepengin njaluk jenengan. Tapi nak eling jenengan majusi kula seorang muslimah, mboten sida ya. Tapi anggap dugi dalem anak kula nangis kepengin apa? Akhire wong majusi niku, mumpun Mbah jenengan teng mriki mawon dugi kula ono makanan, padahal dia seorang kaya raya. Diterodi. Dugi kula makanan diterodi dhewe dibantu. Lagu terjadi, na Allah syukur. Eling-eling, wata Allah syakiran alimah. Allah zat yang paling gampang matur nuwun. Jadi Allah pengiran lagi zat yang sifat paling gampang nopo matur. Ini sifat Allah nopo asyakur nopo asyakur, sing gampang matur nuwun. Jika ono makanan diteror, saat itu juga ini untuk kita. Terus diorang itu ngumpuli anak, terus jadi wong akeh. Si wali tadi wisu erono soan. Ketika dijawab majusi sampai wali ku janggal. Mosok Rasulullah salah ya.
titip salam kok ngomong nopo. Ini wis ngomong-ngomong. Akhirnya nak si wali tadi matur. Kulo niku kan nyampe no salam ning jenengan. Jenengan iki gadah ngamal nopo? Ya umat isi mau cerita. Asyhadu anna rasulaka rasulullah haqqa. Aku nyeksa ini nak Rasulullah Muhammad itu Rasul benar. Sing tak lakoni dibeni ora ana wong roh blas kecuali aku mek wong iki. Pak nabi mu roh berarti nabi mu nabi tenang. Nabi mu nabi dawa tenang. Sedene iso. Lah kita ora tau roh. Hidayah tu pas ape ngelon anak. Ana ngalami kejadian sing dadekno ndekne entuk napa. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Misalnya Sahara tu Fir'aun. Ndekne ku disewa Fir'aun kon ngalahno Musa. Disewa dibayar kon ngalahno Musa. Paham ya? Bareng wis perang tanding mbek Musa, ndekne duwe watak sopan. Itu ketika mau perang tanding yang tentu dia disuruh ngelajahno Musa malah imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mul. Monggo jenengan sing mulai riyen napa kula. Fir'aun sempat kaget. Mungkin kau tukaran malah nopo sopan. Akhirnya baru kaya di neroh Nabi Musa kepengen sopan ini dia cek Allah maringi nopo. Lalu wong ning pertandingan sing desain maksiat dan dia sendiri niatin nopo maksiat. Ngelawan Nabi rak maksiat gede, bukan maksiat. Malah dia cek di neroh nopo. Nanti sampai nak lagi maksiat. Ojo kok terus nganggep pintu hidayah ditutup. Tapi wali itu yang ala gitu, atau coba songkok itu segala-galanya. Di sawah itu atem bu, dipenuhi untuk sifat ujub sampai nopo tatap. Paham gitu, ngiling-ngiling. Ini ilmu hati gitu. Terus, misalnya gue senang sodako duit muaga. Kadang pas kita sodako nyongkok, mungkur ataga ini duit agak mangan. Berarti terima sodako. Wah ini, bagaimana gue ngerosot jadi pengeran. Padahal gue merambut sodako, ini kabel uang ya tetap untuk jatah rezeki sangnya Allah subhanahu. Aku paling repot, jadi ketika dampak to'at, bagaimana sombong. Karena ulama-ulama hati menghentikan maksiat yang terjadinya hati tunduk dengan Allah. Itu lebih apik dinimbang to'at yang terjadinya apa sombong. Ini rumah orang senang. Karena kita to'at itu sudah teman-teman, mari sombong. Mungkin itu nyata, karena kan orang percaya jajal. Sampai jajal to'at seminggu. Buat yang sakit itu ya seminggu. Saya nak ingin ngoposo, nak ingin tarik. Seminggu mau. Nanti kamu akan melihat orang biasa ini yang layak melayani kamu. Seminggu ya, rasa sih. Pemana setahun. Nanti kalau di Kiai, orang pasti senang dilayani dia. Misalnya kamu sewengi sholat tahajud, ingin ngoposo. Seminggu mau. Nanti kamu terus merasa orang lain itu yang perlu melayani gue. Noto ngombe, noto sandal. Alasan gue ngerasa lu sholat. Itu ngerasa lu ngomong. Kan lucu kan, soleh anda kamu dedikasikan, kamu muni lillahi ta'ala. Tapi ngerti-ngerti kalau perasaan, aku tidak pantas melayani wong liya, pantasnya wong liya, melayani. Artinya to'at ini kan menjadikan anda ujub kan. Gara-gara kita to'at seminggu, nganggep wong liya perlu melayani gue, gue tidak perlu. Kemudian to'at setahun, wong kena buka aku ora gelem, wong ora hormat wong poso. Artinya gara-gara ke poso mau duit hak ngerosol, ngerosol duit hak wong liya ngayan. Padahal ke mau pas poso muni lillahi. Ya ku paling reso. Tapi mulanya wong ku nak to'at ke temen. Nanti dipimpin setan. Ngerti-ngerti gara-gara to'at iku koyok ngerosol. Berhak nopo. Itu juga kok nak salah. Wong liya salah ning kuwi kok dodo-dodo. Kalau kau nyelok uang orang moro, semua dia itu orang moro di tuh ini. Padahal kau yang misalnya siwa, kau kadang diundang uang, gak teko tenang. Gara-gara, lalu tuh nih institusi yang kamu pakai alasan itu karena anda toat. Senjari mu toat tuh lillahi, senjari ini lillahi ta'ala kok terus ngerosok berhak dilayani. Nah uang dia salah, jadi muring-muring. Tapi ini adiknya salah, dia salah. Kau nganggap uang dia sami toh. Itu disebut to'at sing dadekno sombong ya to'at sing dadekno apa? Mulanya hikam ini nanti cerita, ya kitab hikam nanti cerita muridnya Abdul Qasim Al-Junaidi ini itu senangannya ibadah, rino ibadah, bunyi ibadah tapi bertahun-tahun itu gak usul dengan Allah. Nah, Abdul Qasim Al-Junaidi ini nanti melakukan yang pasal keluyuran biasa, yang pasal kumpul-kumpul dia
bareng takok kula niku ibadah tenang kok boten musuh. Jadi Abdul Qasim, musuh lem itu kayak adol kacang yang pasang. Adol kacang yang apa? Yang pasang. Terus wong sakit-kilik yang misoi kowe buka itu. Itu mesti belum misoi aku tak pikir dulu. Lah, saya percaya murid yang ngomong, wah, betul mungkin nih. Ya, pokoknya ngono, orang ngono kayak Raisa Wusul. Ya, akhirnya Raisa Wusul kena. Karena yang mencegah dia Wusul adalah ibadah. Gara-gara nak bunyi dari situ adalah dia merasa gak pantas dagangan yang pasar, gak pantas punya uang, gak pantas ngalami hal-hal yang gitu. Itu kan paradoks, muni ibadah lillahi ta'ala, ternyata tahu-tahu dikompensasi jadi perilaku sosial, anaknya berhak dihormati, berhak disanding. Tinggal lagi misalnya apal Quran. Apal-apal om Dewi, si jarim kue ini ya, tentang korob ilau. Tapi ngerti-ngerti, nak ngomong nyinggung terus nyinggung kena. Agak dilayani ke sini. Padahal kan lucu kan, kue muni apa lu lillahi ta'ala. Tapi tahu-tahu jadi perilaku apa? Sosial, di mana anda harus dihormati. Wong liya sing kudu dihormati. Kue kaya ora wajib hormat nih wong liya. Dan nak kue ahli Quran tenan, mestinya paling lakonin apa? Wafid jana haqqa limalib taba'aka minal mu'min. Itu paling angel. Jadi paling angel yang bab to'at itu didesain ambek setan. Supaya to'at itu jadi alasan sombong. Supaya to'at itu jadi alasan Allah. Karena penyakit to'at itu ujung. Ya, penyakit to'at itu apa? Ujung. Karena wali-wali dia ini maksa tenang. Kuat wali, karena malam itu kuat. Saking kepinginnya ngelawan aku ujung. Ini biasa. Ya ujung itu mesti teko yang mbak. Ya ujung itu teko apa? Mana latihnya? Latihnya, to'at itu juga over. Maka nak over, gue mesti ngerasa untuk hak privat saking Allah subhanahu wa ta'ala itu bahaya. Gue ngurang-ngurang di to'ati lillahi ta'ala kok jadi ini ngurang.